بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Sambungnya pelajar kita dalam kitab Riyadhus Salihin bab yang ke-27. Babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqati 'alaihim wa rahmatihim. Ingat Imam Nawawi rahimahullah taala dia buat bab macam syarah dah. Maksud dianya bab menghormati orang Islam. Orang Islam jangan kita hina dia. Orang Islam jangan sekali-kali kita hina dia. Dan huraian berkaitan hak-hak mereka. Kena bayan. Apakah orang Islam? InsyaAllah kita belajar dalam hadis kita ni. Wasyafaqati alaihim. Serta kasih sayang. Rahmati mereka semua. Tanda pelajar. Bab kita ni ada tiga perkara. Yang pertama, menyatakan kehormatan diri orang Islam tu besar. Yang kedua, kita kena kenali hak-hak seorang Muslim. Yang ketiga, adalah kita berlemah lembut, berkasih sayang dengan orang-orang Islam. Dalam bab ini, Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita empat ayat. Empat ayat Quran. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan sesiapa yang menghormati hukum-hukum Allah. Siapa dia besarkan hukum-hukum Allah? Dengan cara mana kita nak besar? Tulis besar-besar? La. Ai bitta'at, dengan melakukan ketaatan. Kita buat segala yang Tuhan suruh. Ia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang Tuhan suruh kita buat, yang Tuhan larang kita jauhkan. Fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Siapa dia nak baik balas siapa pahala, buat baik-baik. Ayat yang kedua, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan sesiapa yang menghormati syiar, tanda pelajar, syiar itu maknanya lambang amalan agama Allah Azza wa Jalla. Syiar Islam ni banyak. Solat ni syiar Islam. Solat berjamaah, syiar. Haji, berkumpul ramai-ramai, syiar. Zakat, itu semua tu syiar Islam. Syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub. Maka dialah orang yang bertakwa. Kerana sungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati orang yang beriman. Ayat ini daripada surah Al-Hajj ayat 32. Ayat yang pertama tadi, wa may yu'azzim hurumatillahi, suratul Hajj juga ayat 30. Tanda pelajar, dua ayat ini dalam suratul Hajj menunjukkan kepada arahan Allah Azza wa Jalla supaya mengagungkan Allah di dalam ibadat kita. Waktu kita belajar hukum haji, ustaz kata pengkuliah ke pisah-pisah kan. Hak ni wajib, yang ni rukun, yang ni sunat. Hak sunat tak apa tak buat. Wajib yang wajib. Boleh juga tak buat, boleh bayar dam contohnya.
maka sepatutnya kita kena besarkan semua. Yang rukuk tu wajib lah, kalau tak buat tak jadi haji. Yang wajib pun kena besar juga. Tapi bila kita kecil-kecilkan dia, kita kata tak apa, tak pergi melontar, bayar dam je. Ana pernah lah dulu motivasi kepada orang yang tak mau pergi melontar. Masa tu kan, tempat melontar sempit, pergi sampai mereka mati orang pada tepi jauh, dia takut lagi. Dia kata tak mau pergi melontar, kita bayar je kambing ustaz. Ustaz nak berapa ekor kambing bagi tahu. Ha. Dia orang kaya. Jadi alhamdulillah kita bagi muqaddimah. Nih, cerita ayat wa may yu'azzim syairallah. Siapa yang membesarkan syiar amalan haji ni syairallah. Kita mari mengerjakan haji, bukan mari main jalan-jalan sini. Biar barulah mereka faham konsep bahawa haji itu ibadat untuk menyatakan ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla, barulah kita besarkan. Kata boleh kalau tuan tak mau pergi, tak pergi melontar ke, tak pergi mabik ke, boleh je. Ustaz pun cakap boleh, tapi boleh bayar dam, kan? Tapi kalau balik Malaysia esok, dengar ni. Bila tulis kad bisnes, kan? Kad nama tu kena tulis haji dalam kurungnya dia K. Enggak boleh. Eh? Kambing lah. Sebab bila dia tak pergi melontar, seekor kambing. Bila dia tak pergi mabik, kena seekor kambing. Banyak benda kambing belakang. Akhir kali, haji K. Dia kata, kenapa K ustaz? Haji kambing. Orang lain pergi melontar, mu tak pergi, bayar kambing. Jadi akhir kali dia tu jadi haji kambing. Oh, dia kata kalau macam ni, saya tak mau. Saya mau pergi melontar. Ini masalah. Jadi kita motivasi pada Jumaat mesti kena besar. Wa may yu'azzim syairallah. Karena itulah di antara nasihat saya kepada ahli-ahli jantar kuasa masjid, kepada imam-imam, kepada muazzin, supaya jangan gugurkan azan Isyak walaupun ustaz dia ceramah panjang. Setengah masjid ni masya Allah. Ginilah ustaz, dia tak limak kita. Ustaz ceramah yang nak banyak mana nak. Habis ceramah, kita komat solat lalu. Oh, kata sedap awak. Kata kena azan dulu. Tak payah dah, AJK masjid setuju. Sunnah Nabi digugurkan dengan persetujuan AJK masjid. Saya kata, lah, tidak mungkin. Azan tu syiar agama Allah Ta'ala. Nak solat, azan dulu. Tak kira lah masuk waktu berapa kali pun. Sebab azan ni salah satu daripadanya tanda masuk waktu, satu. Yang kedua, syiar solat ini besar. Mana tak gugur dia? Walaupun kita duduk di tengah padang pasir tak ada manusia, kita ada dua orang seorang pun azan kena buat. Ini wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Ayat yang ketiga. Wa khfid janahaka lil mu'minin. Dan hendaklah kamu merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kita rendahkan diri, jangan sombong. Bukan rendah ni maksudnya hidup menusu belakang dia, dak. Rendah di sini pelajar, tanda dia tawaduk kepada orang-orang beriman, jangan sombong. Ayat ini suratul Hijri ayat 88. Dan yang terakhir Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Siapa membunuh seorang dengan tiada alasan yang membolehkan dia bunuh, mana dia bunuh jahatlah, bukan kisos, atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, dak, orang baik-baik pergi tembak dia, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Tengok, besar dosa. Bunuh seorang macam kamu bunuh semua manusia atas dunia. Dan siapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Surah Al-Ma'idah ayat 32.
timbul lagi isu wa may yu'azzim sya'irallah. Terdapat riwayat bahawa kana salafuna salih, ulama-ulama salafus salih dulu bila mari dekat dengan nak haji ni, pakat duduk besarkan dia punya kambing-kambing dia, dhahaya, binatang korban dia. Oh, cari belakang, bagi makan kuat-kuat. Pasal dia nak korban tu yang terbaik, bukan yang paling kurus. Ada jugalah riwayat yang tidak ada asal daripada Nabi, tapi orang ni sebah pada Nabi, tanda pelajar-pelajar. Dia kata samminu dhahayakum fa innaha matayakum ala sirat. Gemukkan hayawan korban kamu sebab dia menjadi tunggangan kamu di atas sirat esok. Eh, orang tak naik kambing atas sirat. Sirat selalu mustaqim, sirat esok jalan gitu ya. Maka hadis ini sebagaimana kata daripada ulama, la aslalahu, tidak ada asal daripada kitab-kitab hadis. Ini kalau ada orang sebut juga, nasihat dia jangan. Baiklah para pelajar sekalian, kita berpindah kepada hadis. Hadis yang pertama dalam bab kita ni, hadis nombor berapa? 222. Ha, tengok nombor hadis. Hadis 222. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka bayna asabi'ihi. Muttafaqun alaih. Maksud dianya, daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin dengan mukmin yang lain umpama sebuah bangunan. Bangunan ni dia lengkap melengkapi. Betul tak? Ada tiang, tiang ada cokek saja, balik juga dia. Mari pula bumbung, kuat. Masing-masing saling menguatkan satu sama lain. Buat ginilah kah? Tak tanya gini. Dan baginda sallallahu menunjukkan dengan menjalinkan jari jemarinya kedua-dua belah tangannya. Mana gini, kalau kita masuk gini, mana kuat? Ha. Kalau letak sebutu jari kuat tak kuat? Tak kuat. Pak buh gini, gagahlah. No, Nabi sallallahu nak tunjukkan kepada kita bahawa nak tunjuk kepada kita kekuatan orang mukmin ini, dia panggil tamsil. Bandingan yang menunjukkan pada galakan supaya bantu-membantu sama-sama kita. Sebagaimana kata di para ulama, al-mu'min da'ifun fi nafsihi qawiyun bi ikhwanihi. Tulis. Orang mukmin itu lemah seorang diri tapi kuat apabila dibantu oleh saudara-saudara kita. Betul tak? Seorang kita kuat tak kuat? Nyejitik lingur orang. Tapi kalau kita ramai, mari. Kita akan jadi kuat insya-Allah. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua nombor 2223, wa anhu an Abi Musa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina. Dengar ni pelajar. Hati-hati ni, hadis ni sangat penting. Au aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik au liyaqbid ala nisaliha bikafihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bishai. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Musa lagi radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kamu berjalan melalui masjid ataupun di pasar kamu, kita pergi jalan pasar, pergi masjid dengan membawa anak panahnya. Bawa anak panah. Tak kira lah, tulis itu. Tengok nota di bawah. Perkataan nas boleh berlaku ni. Anak panah boleh, pedang boleh, pisau boleh, tombak, zaman kita hari ni pistol, senapang, kira apa.
Jadi kalau dia ada, maka dia adalah memegang dengan menutup mata anak panahnya. Kita kena tutup tempat tajam tu. Atau dia adalah memegang dengan tangannya kerana bimbang boleh mencederakan kaum muslimin yang lain dengannya. Muttafaqun alaih. Tanda pelajar. Hadis ini mengajar kepada kita jangan bawa alat-alat yang berbahaya kecuali kita tutup dia. Sekarang ni ada ke tak ada budak-budak main? Bila dia tengok kawan dia duduk berdiri sini, dia naik motosikal, dia perih motor. Sangat perih. Nah, siapa dekat dia break. Kalau waktu break tak makan apa jadi? Mati kawan tu. Jangan main, jangan buat lagu tu. Ini panggil gurau tak betul, tak boleh. Nabi kita larang. Dengan kereta, kita tengok kawan kita lelak. Kita sengaja break apa ni, tukar gear kereta buat laju. Tak, jangan. Kita tak tahu. Siapa dekat dia, kita nak tekan break, pergi tekan minyak. Masya Allah. Jadi kepuk lekor kawan tu. Tak apa nak buat. Jangan main. Ni keluar dalam berita sehari dua ni. Pak saudara bergurau dengan anak saudara. Anak saudara dia kecil, baby. Dia lambung. Kaji buat anak saudara. Dia lambung, terlepas sikit, naik budak tu tinggi, pak mari kipas potong kepala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan duduk gurau benda-benda tak betul lagi ni. Kawan pun jangan. Tengok kawan kita duduk atas meja, kita pergi tendang, jatuh dia. Jatuh kepala dulu, mati. Ini semua hadis ni. Dia panggil hadis menjaga orang-orang. Jangan sekali-kali kita buat benda yang baik. Ini taujih nabawi. Nabi kita ajar benda-benda macam ni. Masya Allah, tabarakallah. Hadis yang ke-224. Wa anin Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Muttafaqun alaih. Daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, dengar ni, mengasihi dan menyayangi di antara mereka umpama sebuah tubuh. Apabila ada salah satu daripada anggota yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasai sakit. Betul tak? Kamu berjalan-jalan terlanggar batu, bop. Siapa yang sepak batu? Ibu jari. Hak sakit siapa? Siapa sakit? Mulut ke ibu jari kata aduh? Ada? Yang kata aduh siapa? Mulut. Yang menangis siapa? Mata. Tengok. Itu dia panggil bandingan. Nabi kita buat. Maknanya kalau orang Islam disakiti, kita umat Islam kena merasai semua sekali. Tengok penderitaan umat Islam di Palestin, umat Islam di Rohingya, umat Islam dibantai di mana-mana. Maka kita kena merasai bahawa kita juga dihina oleh orang kafir. Baru dek ni di negeri lain tu, kami relax je. Penderitaan umat Islam mesti dirasai bersama. Barulah dikatakan masalul mu'minin. Nabi buat bandingan yang cukup besar. Hadis yang ke-225. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali wa 'indahu al-Aqra' ibn Habis fa qala al-Aqra' inna li 'asharatan min al-waladi ma qabbaltu minhum ahada fa nazara ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala man la yarham la yurham. Kata belakang hadis ini boleh ingat malam tadi. Man la yarham la yurham. Kata lagi. Ingat dah. Alhamdulillah. Hadis ini muttafaqun alaih. Maksud dianya
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Al Hasan bin Ali. Siapa dia Hasan bin Ali? Siapa? Cucu dia lah. Cucu Nabi, kan? Anak Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Nabi cucu cucu dia. Sedangkan di samping baginda ada seorang lagi sahabat, nama dia Al-Aqra bin Habis. Aha. Habis nama orang itu, bukan Habis. Habis-habis tak? Habisun. Aqra ni dia suka bertanya. Dengar ni. Lalu Al-Aqra berkata, sesungguhnya saya memiliki 10 orang anak. Masya Allah, tabarakallah. Berapa orang anak Aqra? 10 orang. Ni kita semua ni bercita-cita nak berapa orang anak? Berapa? Malah orang lah ni. 3 cukup. Tak apa 3. Sebanyak mungkin insya Allah. Aqra kata apa? Dengar ni. Saya ada 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekalipun. Masya Allah, tabarakallah. Tak cium anak dia. Mak dia ya. Nah, contohlah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangnya dan bersabda, "Man la yarham." Sesiapa yang tidak mengasihi, tak kasih kepada orang lain, "La yurham," dia juga tidak akan dikasihi. Masya Allah, tabarakallah. Kita ni nak suruh kita kasih ke tidak? Kena cium. Cuma kena ingat, ibu bapa, tempat kita nak cium ada beberapa tempat. Macam anak kita, kita boleh cium di pipi boleh, di dahi dia boleh, tak boleh cium di mulut. Tulis itu. Adik-beradik ke siapa-siapa, jangan cium di mulut. Cium di mulut ni untuk abah dengan mak ya boleh. Orang lain tak boleh. Kacau saja. Cium mulut tak boleh. Suami isteri je boleh. Orang lain cium di pipi. Adalah ulama psikologi sebut beberapa tempat yang kita kena cium anak kita. Bila anak budak ni cerdik, kita cium dahi dia. Jadi Nabi kata apa? Kalau ayah tak boleh cium anak dia, mana orang ni tidak ada belah kasihan. Nabi SAW cium cucu dia Al-Hasan bin Ali Al-Husain radhiyallahu ta'ala, dan anak yang lain. Masya Allah, kadang-kadang Nabi duduk atas mimbar, dua orang tu mari duduk main kedek-kedek dekat mimbar, Nabi turun. Masya Allah, tabarakallah. Tengah Nabi duduk solat, naik atas belakang. Kalau kita belajar akhlakun Nabi, kita rasa dunia ni harmoni, betul tak? Masya Allah, tabarakallah. Tapi tak apalah, ada yang seterusnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qadima nasum minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqalu atuqabbiluna sibyanakum? Faqala na'am. Qalu lakinna wallahi ma nuqabbil. Masya Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw amliku in kana Allah naza'a min qulubikum ar-rahmah. Hadis muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Datang sekumpulan daripada orang Arab Badui. Tulis itu pelajar. Arab dusun maknanya orang kampung. Orang kampung biasa dia keras sikitlah. Kasar sikit dia punya cara hidup. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya, adakah kamu pernah mencium anak-anak kamu semua? Mencium ke anak-anak cucumu ni? Para sahabat menjawab, ya. Kenapa tak cium anak kita? Anak kita ingoh tepek pun sedap. Betul tak? Kalau anak orang lain ada ingoh mari dekat gini lagi mepeh duduk. Alah, mak dia ni duk mana tak ambil anak ni. Betul tak? Anak dia ada budak ni beringoh. Pak kesak. Kesak baju pula. Kau nak agak. Anak orang jangan main. Cemas lalu. Ingat kita sendiri cemas ke tak? Gini kan ni baju. Ada setengah budak terhapak bengal. Tengok ni. Nabi kata apa? Dia pun tanya. Sahabat jawab, ya. Kami cium anak cucu kami.
Qalu lakinna wallahi ma nuqabbil. Mereka berkata, demi Allah kami tidak pernah menciumnya. Lagu itulah perang orang Arab dulu. Dah. Arab Badui ni. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah aku dapat membantu mengekalkan jika Allah mencabut rasa kasih sayang dari hati kamu semua? Masya-Allah tabarakallah. Hadis ini muttafaqun alaih, tapi kena ingatlah. Jangan sayang kepada anak lebih melampau, tak boleh. Ni ibu bapa hari ni kadang-kadang sayang ke anak lebih-lebih. Anak tak semayah. Mak nak pergi kejut, ayah pula marah. Biarlah. Tak semayah anak kita tu. Tak semayah pun tak apa, nanti besar dia semayah tua-tua esok. Macam mana? Anak nak keluar rumah tak tutup aurat ni. Budak-budak zaman learning. Ini karut nama dia. Sebab itulah Nabi kita ajar doa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Kata belakang. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Apa dia maksud dia? Ya Allah, aku minta berlindung kamu daripada sifat penakut. Gi tengok hari ni. Siapa dia hok penakut? Hok penakut ni ayah, suami yang tak boleh tegur anak isteri, tu bapak penakut nama dia lagi tu. Wano gak biar anak keluar rumah tak tutup aurat ni. Tak boleh tegur, lari. Macam nak buat? Suami tak boleh tegur isteri. Semua ni penakut belaka ni, takut ke anak, takut ke bini. Ini alamat-alamat kiamat yang menakutkan kita ni, masya-Allah. Kita ni berani tak berani? Masa balik rumah, tengok adik-beradik tak tutup aurat, tegur ke tak tegur? Tegur. Alhamdulillah kalau tegur. Tak takut buat senyak. Tegur tak boleh duit gaya. Mana aku? Hadis 227. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarhamin nas la yarhamhullah." Muttafaqun alaih. Daripada Jarir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak mengasihi sama manusia, kita tengok orang, biar ke dia lah, mampuslah, lantaklah. Nah, ni bahasa orang-orang lah ni, biar mampuslah. Tak, lantak apa nak lah. Kita tengok orang, kita kena sayang. Orang sakit kita bantu, orang susah kita tolong. Ni dak ni tuduk-tuduk ke dia, maka Allah Ta'ala tidak akan mengasihinya. Nak ke tidak Allah Ta'ala sayang kita? Nak. Kita kena sayang kepada orang lain. Kena bantu, tolong. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang ke-228. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wal-kabir." وَإِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang daripada kamu menjadi imam salat kepada jemaah yang ramai, kita jadi pak imam, maka hendaklah dia meringankannya, yakni tidak terlalu lama. Orang ramai, kita pergi baca satu juz, satu rekaat. Nyanyo. Kalau setakat satu muka, tak lama lagi. Kau lama dah? Lama? Malah lama lagi tu. Tak. Makanlah dia meringankan, tidak terlalu lama. Ini kerana di antara mereka ada orang yang lemah, ada orang tak larat, ada orang sakit, ada orang telah tua, lanjut usia. Jadi kita meraihkan. Tapi kalau kita tengok masjid kita ni, Masya Allah, orang muda belaka, baca lah panjang pun tak apa. Tengok orang tua-tua, jangan. Kita muraah, kita hormat, mengambil kira keadaan mereka.
Akan tetapi, dengar nih, sekiranya dia solat bersendirian, dia semaya sore dia, solat malam, solat tahajud, bolehlah dia panjangkan solat itu mengikut kehendaknya. Mayalah, berapa lama nak maya. Nabi kita pernah solat berdiri sampai sampai bengkak kaki dia. Itu solat malam, solat dia seorang. Waktu solat ramai-ramai dah, Nabi kita akan ringankan, ringkah ke solat dia, maknanya tak terlalu lama, pendek sikit. Jangan siapa, ai, saya nak ikut sunnah Nabi ni. Lepas tu, sudah walau dhalin amin wal asri. Sebab Nabi kata kena ringkah kat itu. Itu terlalu ringkas. Ringkah ni dalam satu muka, dua muka, dia adalah berapa ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tengok dalam bab qiraat. Qiraatun Nabi. Di dalam riwayat lain disebutkan di kalangan mukmin itu ada orang yang punya keperluan. Nabi kata apa? Wazal hajah. Ada orang yang nak berlalu perluan. Pasal itulah bagi analah pelajar-pelajar kena ambil siasah. Siasah tu dakwah. Dengar ni. Kalau kamu jadi penceramah esok, kita pergi kuliah di masjid-masjid yang duduk di tepi jalan utama, jalan besar, ramai kereta-kereta berhenti, maka kita kena masuk waktu ikut jadual yang telah ditetapkan. 10 minit ke? Nah, terus komat. Jangan baca panjang-panjang. Nah. Kalau kita kuliah pun, jangan lama-lama sangat. Sebab ada orang berhenti. Nak solat berjamaah. Tapi kita duduk panjang pula. Dia lorak. Zal hajah. Dia nak pergi cepat. Mungkin nak musafir dia jauh lagi. Macam-macam. Jadi kita kena murah. Nah, tapi kalau masjid kapur kita tak ada orang yang mari. Kita mesyuarat siapa kita. Kuliah kita malam ni berhenti pukul 10 malam. Semua setuju. Bismillah. Tidak jadi masalah. Wah dah. Nabi kata zal hajah. Mana kalau masjid di tepi jalan. Tempat orang berhenti. Orang nak solat jemaah. Tapi kita buat nanya dia. Ya. Jangan buat nyanyi. Kalau nak juga boleh. Kita berpakat dengan ahli masjid. InsyaAllah kuliah saya ni tak cukup 1 jam. Saya nak 2 jam. Masuk waktu isya, kita berhenti solat isya. Sambung pula lepas isya boleh. Boleh ke tak boleh? Ya, dia kata lepas isya orang tak nak dengar lah ustaz. Kalau orang tak dengar bukan salah kita. Bukan salah orang tu. Dia ada kerja dia nak pergi. Silakan. Hadis yang ke-229. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul 'amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an ya'mala bihi an-nas fayufradu 'alayhi yufradu 'alaihim muttafaqun 'alaih. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa dia Sayyidah Aisyah ni? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu amalan sedangkan baginda mencintai amalan tersebut, melainkan kerana baginda bimbang kalau-kalau orang ramai akan ikut mengamalkannya sehingga diwajibkan untuk mereka. Hadis ini muttafaqun alaih. Ingat ke tidak di bulan Ramadan? Berapa malam Nabi kita solat qiyam Ramadan bersama sahabat? Beberapa malam. Bila tengok masjid penuh, Nabi tak keluar. Lepas solat isya dia masuk rumah dia, tak keluar. Nabi solat di rumah dia. Sahabat duk tunggu luar. Esok Nabi beritahu, aku tahu semalam kamu duk tunggu tapi aku tak keluar. Sebab apa? Bimbang. Takut Allah Ta'ala fardukan solat terawih ke atas kamu. Ramal lah orang masuk nakut. Kalau solat 5 waktu pun ramal dah. Kan? Kalau kena terawih pula lagi ramai. Itu dia panggil rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan amalan yang dia suka, bimbang takut difardukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi zaman kita sekarang tak ada fardu lah. Buat je lah, jangan tak buat. Hadis yang ke-230, wa anha ay an Aisyah radhiyallahu anha qalat, nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahum. Faqalu innaka tuwasilu. Qala inni lastu kahayatikum. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Muttafaqun alaih. Daripada Aisyah pula, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal. Tulis pelajar.
Al-wisal dengan waw. Waw, sad, alif, lam. Wisal. Maknanya, puasa beberapa hari tak berbuka. Kita puasa hari ini, 3 hari baru buka. Itu dipanggil wisal. Sambung puasa. Tak buka, malam pun tak makan juga. 3 hari, 3 malam tak makan. Maka Nabi kita larang. Sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka, Nabi sayang kepada umat dia, Nabi larang al-wisal. Para sahabat bertanya, innaka tuwasil, bukankah tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan berpuasa wisal? Nabi sendiri tak buka puasa, kenapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni lastu kahayatikum, aku tidak sama keadaan seperti kamu. Abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Malam tu Allah Ta'ala bagi mukjizat dia, dia boleh kenyang makan. Masya Allah, tabarakallah. Ada juga ulama mengatakan Nabi ni oleh kerana munajat dia kuat, dia lupa, tak ingat nak makan. Hadis muttafaqun. Ada ke tidak? Kita duk galik main, tak ingat nak makan. Ada ke tak? Bila? Waktu boleh go ni. Betul tak? Oh, Allahu Akbar. Titik air liur tak mok dia panggil makan 4 kali tak mari makan lagi. Tengok. Seorang pendakwah, tanda cerita menarik ni. Dia panggil zaman tunduk kepala. Tajuk dia zaman orang menunduk kepala. Dia kata aku ni baca dalam kisah ulama salafus soleh. Mereka ni kalau berzikir, lama zikir. Kalau baca Quran, lama baca Quran. Kalau solat, berdiri lama. Tak puas-puas dia. Tak puas. Aku duk fikir, macam mana keadaan mereka? Sehinggalah Allah Ta'ala hantar mari alat ni. Baru aku tengok. Orang duduk atas masjid, tunduk je. Orang tegur, tak ira. Anak-anak rumah duk main macam ni. Mak panggil 4 kali makan, tak mari. Betul? Rupa-rupanya semua benda ini bergantung dengan hati. Iza ahabba syai'an, bila hati tu suka kepada satu benda, dia akan duduk dengan benda tu tak sedar-sedar diri. Begitulah para ulama salafus soleh. Hati mereka ma'allah, duduk dengan Allah Ta'ala. Mereka boleh solat, mereka boleh zikir, mereka boleh baca Quran, boleh ibadat lama, sebab hati bergantung. Sama dengan kita juga. Bila hati kita muta'alik dengan permainan kita, kita duduk situ tak makan apa tak apa. Ini. Nabi kata, abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, aku tidur dalam keadaan Allah Ta'ala beri aku makan. Ada ulama tafsir hadis mengatakan, Nabi kita ni dah berikan dia, lazak dia bermunajat, dia tak sedar, dia tak makan. Masya Allah, tabarakallah, sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, nombor 231. An Abi Qatadah Al-Haris ibn Rib'i. Abi Qatadah, nama dia Al-Haris ibn Rib'i radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila as-salah wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka'as sabi fa atajawwaza fi salati karahiyata an ashuqqa ala ummihi, rawahul Bukhari. Maksud dia daripada Abu Qatadah, namanya Al-Haris ibn Rib'i radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, aku pernah ingin memanjangkan salat. Mana Nabi keluar daripada rumah dia tadi, aku nak panjang sikit salat malam ni. Tiba-tiba aku mendengar tangisan bayi. Dia dengar bunyi belakang, ada bayi duduk menangis. Kuah-kuah. Maka aku pun memendekkan solatku kerana bimbang akan menyusahkan ibunya. Rawahu Al-Bukhari. Tanda pelajar sini. Hadis ini sangat penting. Pelajaran yang pertama, bahawa muslimat, wanita di zaman Nabi pergi masjid. Dan mereka bawa anak-anak.
Jadi Nabi tak larang, Nabi kata tak bagi awal. Ah, esok yang bawa anak kecil jangan main masjid. Tak. Ah, tapi anak-anak kita perlu dikawal. Jangan lepas dia lompat. Kalau dia tak dengar kata juga, kita kurung. Yalah kat rumah nak macam mana? Sehingga dia matang. Dia boleh berfikir bahawa perbuatan itu salah. Ini kadang-kadang bimbang juga kita. Nah, semua kita nak ada anak belaka. Kadang-kadang kita bawa anak, janji siap molek dah. Dengar kata, pergi masjid, solat. Lepas di masjid, jumpa kawan. Dia lompat juga atas kepala orang. Nak kata. Jadi kalau budak tak dengar kata, simtok di rumah, biar tidak mengganggu solat orang lain. Kadang-kadang pelik anak sendiri tengok. Budak-budak ni tak pergi masjid, tapi bila nak solat, abis bawa anak pergi masjid. Lepas tu lepas anak duduk main belakang. Lah, kita kena ada tanggungjawab. Maka dalam hadis ini, Rasulullah SAW mura'ah perasaan ibu kanak-kanak, maka Nabi kita ringkaskan solat dia. Dia tak panjangkan. Demikianlah kita pun. Kita tengok keadaan lah. Kenapa orang sibuk, jangan duduk cepat. Pada tu anak kadang-kadang perhati. Ni waktu kita solat di airport. Solat di airport, di surau, airport lapangan terbang ni, kita kena ingat. Waktu penerbangan kita dengan orang lain tak sama. Contohnya maghrib 7:30. Kita punya flight akan terbang pukul 8. Orang lain 8:30. Ada hop pukul 9. Jadi kita kena letak diri kita ni dalam keadaan memang sentiasa nak cepat. Jadi solat cepat sudah. Baca yang paling ringkas sekali. Wal asri inna atainakal kautsar qul huwallahu ahad. Kalau kita nak solat sunat seorang kita, panjang pun tak apa. Ini masalah. Masalah yang kedua, imam-imam ni, mentang dia jadi imam, oh mesti zikir panjang-panjang. Kadang-kadang surau tu boleh masuk 10 orang, 20 orang. Berdiri orang belakang beratur nak masuk. Tak kira lah di airport ke, RNA ke mana-mana, kita kena ambil fiqhul waqi', pekoh realiti kena tahu. Ramai lagi belakang aku tu, dah. Solat pendek. Lepas kita solat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bangun, bagi orang lain masuk pula. Kita pergi zikir kat tepi, boleh. Ini kadang-kadang fiqh al-waqi', memahami realiti ini sangat penting. Ini sebagaimana diajar oleh Nabi SAW, memahami realiti. Jadi nasihat kita lah, sebagaimana hadis yang kita belajar ini, para pelajar kita, kalau kita jadi imam di tempat macam ini, tengok orang. Tempat orang musafir, tak payah panjang-panjang. Cukuplah. Nah, kita kalau tengok kita saja, tak ada orang lain, kita nak panjangkan seorang kita, dipersilakan. Ataupun orang ramai, tempat sempit, cepatkan sikit. Lepas solat, kita istighfar terus bangun. Ni zikir pula panjang, doa pula Masya Allah tabarakallah. Memanglah dakwatul musafir, doa orang musafir mustajab, tapi tak semesti di situ, kat tepi pun boleh. Nah, jadi kita kata kena mura'ah, mengambil kira. Sebagaimana sunnah Nabi SAW, Nabi kita mengambil kira. Ibu, anak menangis, Nabi kata aku tahu perasaan mak dia. Kita juga orang zawil hajah, perlu kepada masa, kita kena ambil kira belakang. Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan rahmat sama-sama kita, ruhama'u bainahum. Rahmat sama-sama kita, tengok keadaan dan realiti. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Kita break setakat itu dulu insyaAllah. Hadis yang ke-232 kita akan sambung di dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.